Kor Agama Angkatan Tentera KAGAT dipertanggungjawab untuk memastikan tiada anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM terpengaruh dengan militan Daesh. Itu antara enam langkah Kementerian Pertahanan dalam mengawal keselamatan negara daripada ancaman Daesh. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata langkah tersebut penting kerana ATM memikul amanah dan tanggungjawab yang besar dalam menjaga keselamatan negara. Letakkan amanah dan harapan besar ke Kor Agama Angkatan Tentera, KAGAT, untuk memberi penjelasan dan mungkin pendekatan anti de-radicalization yang sedang dirancang oleh pihak KDN dan PDRM boleh dikongsi bersama dengan ATM supaya anggota kita juga yang saya tahu tak terkecuali daripada pengaruh dan ancaman Daesh ini dapat kita dekati dengan penjelasan yang jelas. Lima langkah lain yang diambil pihaknya termasuk mengetatkan kawalan di sempadan negara, rondaan bersama ATM dan polis, memperkukuh kawalan keselamatan di Laut Sulu, memerkasa keselamatan di Sabah serta berkongsi maklumat risikan antara agensi dan negara jiran. Datuk Seri Hishamuddin yang juga ahli Parlimen Sembrong ditemui pada majlis sambutan rumah terbuka Aidilfitri Parlimen itu di Keluang, Johor. Beliau bakal mengadakan mesyuarat dengan rakan sejawatannya dari Filipina dan Indonesia pada 2 dan 3 Ogos ini di Bali bagi membincangkan isu keselamatan serantau.